SMK Muhammadiyah Lebak Siu Kabupaten Tegal menggelar wisuda yang dihadiri ratusan tamu undangan dan menjadi momen bersejarah bagi siswa-siswi kelas 12 Farmasi Analis Kesehatan dan Akuntansi. Kepala SMK Muhammadiyah Lebak Siu Andi Riswandi menjelaskan, para siswa yang diwisuda berjumlah 100 orang yang terdiri dari siswa kelas 12 Farmasi, Analis Kesehatan, dan Akuntansi. Dirinya berpesan agar ke depan terus belajar dan jangan mudah menyerah terhadap situasi, tingkatkan terus kemampuan dan keterampilan. Paling tidak ada 6 hal patut diingat sebagai alumni sekolah Muhammadiyah, yaitu menjaga akidah jangan sampai goyah, tetap tekun ibadah, terutama sholat wajib jangan ditinggalkan, ditambah bekali dengan membaca Al-Quran. Salah satu siswa Rizky Dwi Prasetyo mengucapkan terima kasih kepada para guru atas bimbingan selama 3 tahun di SMK Muhammadiyah Lebak Siu, di mana akhirnya dirinya bisa lulus UNBK sehingga bisa lulus 100% dengan hasil yang memuaskan. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru SMK Muhammadiyah Lebak Siu sehingga pada hari ini para siswa kelas 12 akhirnya selesai dan lulus 100% mengikuti UNBK dengan hasil yang memuaskan. Kejujuran dan nilai karakter nilai SMK Muhammadiyah Lebak Siu menjadi lebih kuat karena kami generasi Muhammadiyah yang berkemajuan. Sukses selalu untuk SMK Muhammadiyah Lebak Siu. Hendra Apriyadi memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah.